Okey, kita mulakan hadis masih dalam kitab kitab Siam ya, berkaitan dengan puasa. Hadis yang ke-693. Siapa nak mula silakan baca 693. An Hamzah. Okey, silakan. Puasa-puasa. Senang puasa. Suara hilang-hilang. Suara putus-putus. Terus putus. Ah, tak boleh. Okey. Ah, lain betul-betul tak boleh. Ah, tak tak. Oh, lain pula. Ganti. Okey, sila. Ah. Tadi dia punya sebut asal, asal tu tebal sangat macam orang Arab. Dia asalnya. Asal saja. Asal, asal. Ada asal tadi. Asalnya. Baik ya, catatkan dulu 693 hadis sah. Hadis sah, matan dia, musafir yang berpuasa. Dan tidak payah. Dan tidak payah. Boleh berbuka. Dan boleh berpuasa. Hukum mukhayyar. Hukum mukhayyar. Mukhayyar tu mana boleh pilih. Mukhayyar boleh pilih. Baik. Ini ramai tak faham ya tentang hadis ini. Betapa mudah dan ringannya ya agama Allah ini. Yaitu untuk orang yang musafir. Ya, orang yang berperjalanan. Jadi, dalam perjalanan ini sama ada susah ataupun senang, payah ataupun susah, ya. Itu bukan sebagai satu alasan yang kita tidak boleh berbuka. Ya, terkadang orang beralasan. Ya, sekarang apa susah? Kereta aircon jalan jauh-jauh bukan susah sangat pun. Ya, apa nak buka? Ya, jangan ia dijadikan sebagai alasan bahawa ya, agama itu ia melarang kita berbuka. Untuk orang musafir ya. Jadi menunjukkan hadis ini, kita sama ada musafir kita senang ataupun susah. Kalau kita nak berbuka, berbukalah alasan musafir. Kalau kita nak teruskan puasa,
puasalah. Ya, tidak ada salahnya. Ini ya, mustahak kita faham di sini. Contohnya, perempuan ya musafir. Pergilah arah utara. Ke Kedah, ke Penang ke. Ya, contohnya, pada bulan puasa. Ya, jadi, ya, sampai contohnya di Kedah. Ya, sana, daripada KL sampai ke Kedah. Ya, kat sana, ya, terasa nak makan contohnya. Ya, lalu ia sengaja berbuka. Sengaja berbuka kerana dia musafir. Tidak ada salahnya. Tapi syaratnya gantilah yang ditinggalkan tu. Seandainya nak teruskan juga, ya, berpuasa, ya, nah, itu juga tidak ada salahnya. Nah, ini berdasarkan kepada hadis yang kita baca. Ya. Jangan diberatkan agama ini. Jadi, ya, alasan ialah kerana bermusafir. Yang salah, ya, kita mempermain-mainkan hukum. Contohnya, bila masuk Ramadan saja, kita pun pergi musafir ke London lah contoh. Ya. Ha, bila masuk Ramadan, kita lari ke London. Alasannya, kita musafir sebulan kat sana, tak puasa. Ya, alasannya musafir. Ya, kemudian dah habis Ramadan, ya, dia pun baliklah ke Malaysia. Balik Malaysia. Jadi, balik Malaysia dah raya dah. Nah, dia raya lah. Ya. Tetapi, sebulan Ramadan itu, ya, tanpa alasan sakit dan sebagainya, dia kena wajib ganti. Ya, dia wajib ganti. Tapi dia tak ganti. Ha, besok nak masuk Ramadan lagi, ha, adalah alasan lagi. Adalah negeri lain yang dia akan pergi. Jadi, tiap-tiap tahun, dia mempermainkan hukum. Bila musafir, bila Ramadan saja, musafir. Bila Ramadan, musafir. Ha, ini mempermainkan agama. Yang macam ni, ha, tanggungjawablah depan Allah Ta'ala nanti. Ya? Ha, mempermain-mainkan hukum. Ya? Kalau kita memang ya niat memang musafir, ya, tapi kita ya kita tak nak puasa, ya, dalam perjalanan kita tak nak puasa, tak ada salahnya. Tapi syaratnya kena hitunglah, fa'id datu min ayamin ukhor, maka hitunglah pada hari-hari yang lain. Ini dasar daripada Quran, ya. Fa in kana mardo aw ala safarin fa indatu min ayamin ukhar, maka barang siapa yang ya sakit atau musafir, maka hitunglah pada hari-hari yang lain. Nah, sakit ini dikategorikan kalau sakit yang tidak berkekalan, kena gantilah. Kalau sakit yang berkekalan, ya, nah, itu tidak perlu ganti, hanya kena bayar fidyah. Ya. Nah, kecuali siapa, ya, yang dikatakan, ya, tak perlu kepada ganti, ya, allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, orang-orang yang mereka bersusah payah, nah, itu tak payah puasa. Mereka yang bersusah payah, maka memberi makan orang miskin. Nah, jadi dia hanya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dia tidak bayar puasa. Siapa mereka yang susah payah? Kalau perempuan dikatakan perempuan hamil, ya, dia dikatakan susah payah. Nah, ini tak payah berpuasa, tapi dibayar fidyah. Dan perempuan yang menyusukan anak, dia juga boleh beralasan tidak berpuasa, ya, dan dia kena bayar fidyah. Tak ada bayar puasa, ya, bayar fidyah saja. Lagi siapa? Ya, tafsiran daripada yukti kunahu, yang susah payah ni,
yaitu mereka yang kerja-kerja kontrak tengah panas, menurap jalan, ya, kerja jaga enjin contohnya. Mereka ni susah payah. Kehidupan dia, dia cari rezeki, cari itu. Jadi kalau dia memang tak boleh puasa dan ya, kalau puasa pun memang tak boleh tahan, ya, kerana kerjanya benar-benar terdedah kepada suasana yang susah. Ya. Nah, jadi mereka ni sebenarnya dia boleh buka puasa tetapi dia kena bayar fidyah. Ya, begitu jugalah kontrak-kontrak yang buat rumah. Ya. Jangan kita pula salahkan dia tak puasalah. Ya, kita tak ada ilmu. Kita tuduh dia tak puasalah. Ya, ada kerja dia macam tu. Kerja buat rumah. Memang tak tahan nak berpuasa. Ya, jadi dia boleh tak puasa tapi dia kena bayar fidyah. Ini adalah golongan yutiqunab. Kalau dia tak kerja, nanti anak bini tak makan. Jadi dia kena kerja. Kerjanya memang mandi peluk. Ya, jadi mereka ini boleh bayar fidyah tak bayar puasa. Ya. Ini yutiqunab. Ya, okey, faham ya. Okey, sambung lagi. Siapa nak teruskan? 694. Nah, baca 694. Orang yang sama pun tak apa, boleh baca lagi. Nah, silakan. Nah, tak dengar. Ada orang yang ada yang baca ya, tapi tak dengar. Buka mic eh, buka mic. Okey, baca. Siapa, tak ada. Ha, siapa yang baca tadi boleh sambung. Teruskan. Okey. Baik, catatkan ya. Hadis 694. Hadis 694, hadis sah. Matan menerangkan tujuan surah Al-Baqarah ayat 184 tentang orang-orang yang boleh berpuasa tetapi dengan susah payah. Di antaranya orang tua yang sudah lanjut usianya. Orang ini kalau berbuka wajib bayar fidyah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Semak semula. Dalam hadis yang dibaca ini,
Syaihil Kabir, orang tua yang sudah lanjut usianya. Jadi, dia kalau nak puasa, dia susah payah dia puasa. Sebab dia faktor usia. Bukan itu saja. Walaupun dia muda, tetapi ya, dia ada masalah dalaman. Ya, contohnya dia ada gastrik yang kuat. Ya, jadi ya, tak boleh perut tadi kosong. Ya. Jadi bila kosong tu rasa macam membelit, melilit, ya, kesakitan. Jadi ya, dia juga ya, tidak wajib puasa. Tapi ya, dia kena fidyah. Ya. Kena memberi fidyah. Kalau ya, satu hari ya, dikira satu cupak. Ya, satu cupak satu hari. Kalau ikutkan satu sok ya, satu sok atau gantang. Satu sok satu gantang. Kalau ya, saya selalu tengok beras yang ada ni. Kita punya beras ada 10 kilo. Ya, 10 kilo ya. Satu kampit beras yang besar tu 10 kilo. Jadi dia punya fidyah kalau 30 hari 30 kilo, mana 3 kampit beras. Jadi 3 kampit beras tu sebenarnya berlebih ya. Nak ikutkan ikut dalam perkiraan mengenai fidyah tu tidak, mana kita dah berlebih. Tapi lebih tak apalah. Jadikanlah ia sebagai sedekah tak apa. Biar berlebih jangan kurang. Jadi kerana ketetapan dalam apa ni? Dalam kampit beras tu ada 10 kilo, dah senanglah. 10 kilo kita ambil 3 kampit. 3 kampit artinya 30 kilo. 30 kilo 30 hari. Memang saya katakan tadi ini pun berlebih sebenarnya, berlebih. Sebelah 30 kilo ni dah berlebih. Tapi tak apa, lebih tu biar lebih jangan kurang. Kita bagi kepada ya, orang miskin sebagai fidyah diri kita. Ini kepada mereka yang susah payah nak puasa tapi dia tak ada qada ya. Kena ingat, tidak ada qada ya. Yang ada qada ni adalah yang sakit sementara, yang orang musafir. Fa in kana mardo aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor ya. Dan jika adalah kamu mardo, sakit. Sakit itu tafsirannya ialah sakit yang sementara. Contohnya ya, kalau perempuan haid itu dikatakan sakit sementara. Dia kena bayar puasa. Sakit yang sementara dalam keadaan belum puasa, seminggu dia sakit teruk. Ya, lepas tu dia okey, dia boleh puasa lagi dan dia kena bayar yang seminggu tu. Ya. Nah, itu mana bayar puasa. Kemudian ya, musafir. Berapa hari kita musafir dan kita tidak puasa dalam musafir tu. Contohnya 4 hari kita musafir tanpa kita berbuka puasa ketika musafir tu. 4 harilah kita bayar. Ya. Kena ingat ya. Kita tidak dibebani dua ya, dua pikulan. Iaitu seorang yang dikenakan bayar puasa, dia tak kena bayar fidyah. Orang yang dikenakan bayar fidyah tak bayar puasa. Ya. Tapi kadang setengahnya kita baca kadang dia dibebani dua-dua. Puasa kena, fidyah kena. Ya. Kalau ikut kalau ikutkan ya, dalam Quran pun tak mengatakan sampai dua-dua ya.
Siapa yang kena fidyah, tak kena puasa. Siapa yang kena puasa, tak kena fidyah. Ha. Siapa orang yang kena fidyah? Siapa orangnya yang wajib puasa? Senang saja. Yang wajib kena fidyah, yang susah payah berpuasa, sebagaimana saya terangkan tadi. Ya. Orang tua yang lanjut usianya, orang yang sakit berterusan, orang yang ya, bersusah payah bekerja dalam terdedah dengan ya, kepanasan contohnya. Ya. Ini semuanya adalah orang kena fidyah, tak kena puasa. Orang puasa siapa? Kena wajib puasa orang sakit sementara. Ya. Kemudian orang yang musafir. Bayar. Ha, itu kena bayar puasa. Ya. Nah, jadi ya, boleh faham ya. Tidak ada kena dua-dua. Ya. Kadang kesian ya, sebenarnya ya, dihukumkan, ada yang menghukumkan dua-dua kena. Macam perempuan kena dua-dua. Ah, sila. Apa dia? Tak dengar. Nah. Ah, tak hilang hilang lah. Yang lain pun tak dengar. Dia punya line kot. Tapi aja tapi aja boleh dengar kita orang. Boleh dengar kita orang tak? Boleh kan? Putus. Ha, tak apa. Ha, boleh nanti. Ha, tak dengar. Bukan ustaz tak dengar, yang lain tak dengar. Ha, tak apa. Lain kali boleh. Ni. Tanya tanya balik. Okey, tanya dalam grup. Okey. Tanya dalam grup. Okey ya, 695 pula. Siapa nak baca silakan. Enam sembilan lima, silakan. Ya, tak ada siapa, baca ya. Sila dari Abu Hurairah, okey. Enam. Okey, catatkan ya. 695. Hadis sah. Matan. Orang yang bercampur dengan istri di siang hari Ramadan,
wajib membayar kifarah. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi menunjukkan ya dalam hadis ini ya, dalam kisah ya orang yang telah mencampuri istri pada siang Ramadan ya, ia telah dianggap sebagai ia merosakkan puasanya. Nah, jadi dia punya kifaranya berat. Ya, sebab itu salah satu larangan ialah mencampuri isteri ni di siang Ramadan. Jadi ya kalau ya, dia nak ya, suci balik, dia kena ya, mengikuti hukum-hukum kifarah ini. Ya, pertama, dia memerdekakan hamba. Sanggup tak? Kalau tak sanggup dan tidak ada hamba, ya, maka dia kena ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dia kena ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam hadisnya, syahraini mutatabi'aini. Kalau ada hukum-hukum yang dikatakan syahraini mutatabi'aini, iaitu mana berturut-turut mutatabi'aini. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut. Tahu tak 2 bulan berturut-turut? Maknanya walaupun tinggal ya 1 hari di ujungnya, ya kemudian terbatal, maka dia wajib semula. Nah, itu namanya mutatabi'aini. Kalau dah tiga apa dah seminggu terbatal yang ke-8, hari ke-8, maka dia kena semula, ya, balik semula. Anak tu berat. Ya. Baik, kalau dia keadaan badan tak mengizinkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Ada penafsiran-penafsiran memberi 60 orang miskin. Ya, zaman-zaman ya dulu. Ya, zaman-zaman imam-imam dulu. Ya, di antara orang-orang itu dia memanggil 60 orang miskin datang ke rumah dan dijamu sekali. Mana habislah. Itu pun boleh ditafsirkan demikian. Ya, mana dia sudah memberi makan 60 orang miskin. Ini ikut apa ya? Ikut tahap dia ya. Mana tak boleh terus kita ambil memberi makan 60 orang miskin, tak boleh. Kena ikut tahap dia. Berupaya tak kita memerdekakan seorang hamba? Tak. Kalau tak berupaya, kita berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak sanggup juga. Ya. Nah, berupaya tak kita memberi makan 60 orang miskin? Kalau tak sanggup, ya, nampaknya boleh mencari bantuan orang lain. Baik, ini cerita lelaki ini. Dia ya zaman Nabi ini banyak orang yang bersalah atau berdosa. Ya, mereka ya, mudah untuk bercerita atau memberitahu kesalahannya. Contohnya lelaki ini. Kata lelaki ini, "Habislah ya Rasulullah." Ya. Apa yang habis? Ya. Rasulullah pun tak tahu apa yang habis. Ya. Apa yang binasa? Aku dah campuri isteriku siang hari Ramadan. Rasulullah bila dengar macam tu, mampu tak engkau memerdekakan seorang hamba? Ya, la.
Dia jawab, la, la Tuhan, tidak, tak mampu. Ya. Hal tastati'u an yasuma syahraini mutatabi'aini? Ya. Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lelaki itu jawab, la, tak juga. Ya, lalu Nabi kata, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Ya. Adakah engkau dapati atau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Lelaki itu jawab, la, tak boleh ya Rasulullah, tak dapat ya Rasulullah. Ya. Kemudian lelaki itu pun duduk. Ya. Duduk, kira duduk termenunglah memikirkan kesalahan itu. Lalu Nabi kata, ya. Lalu didatangi ada semena-mena ni rezeki lelaki ini. Tiba-tiba ada orang memberikan satu bekas, wadah atau mana bekas. Ya, bekas tu berisi kurma. Macam kita ibaratkan ada orang memberi kurma satu bakul raga. Satu bakul raga macam itulah. Ya. Dibagi ke Rasul, ya. Lalu Rasul berikanlah kepada dia. Ambillah ni. Engkau sedekahkanlah. Ya. Engkau sedekahkanlah. Kata Rasul, ambillah ni. Ya. Kurma ni ambil, ya, dan sedekahkanlah. Lalu lelaki ni cakap apa? Wahai Rasul, ya, adakah orang yang paling miskin atau orang yang paling fakir daripadaku di antara batu hitam sana dan sini? Maknanya macam kita sempadan lah. Ya, kita katakan sempadan. Di antara sempadan sana sampai sempadan sini, ya, dari berujung sana sampai ujung sini, ya, adakah, ada tak orang yang lebih fakir daripadaku? Tak ada Rasul, akulah yang paling fakir. Kalau macam tu, bagilah makan keluargamu. Sampai peringkat yang paling ringan sekali, ya, Rasul menyuruh dia, kalau macam tu kau bagilah makan keluargamu. Dah tak ada orang lagi yang paling paling fakir dia. Ya. Itulah maknanya sehingga kelepasan tu, kelonggaran tu, ya, sampai macam tu sekali. Ya. Atasnya berat-berat, tapi beratnya dah tak mampu lagi orang ni. Ya. Jadi, ya, akhirnya dia pergilah bagi makan ya keluarga dia. Mana terlepaslah dia, ya. Jadi dalam hal ini, ya, dapat kita apa ambil hukum bahawa ya tidak boleh ya mencampuri ya isteri pada siang hari, ya, sebab dendanya berat. Apalagi yang dikatakan 2 bulan berturut-turut, hukum 2 bulan berturut-turut. Tahu-tahu apa lagi hukum yang memberatkan lagi 2 bulan berturut-turut puasa, yaitu kalau menyamakan isteri seperti ibunya, ya? Seperti dalam surah Al-Ahzab contohnya, ya? Artinya, ya, menyerupakan isteri seperti ibunya, itu juga dia punya denda berat, sebab ibu adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Kenapa isteri nak disamakan dengan ibunya? Ya. Kalau dalam segi lain-lain boleh kita katakan seperti ibu. Engkau punya masak ni macam masak mak aku. Itu tak apa. Jangan menyerupakan tubuh isteri itu, ya, disamakan dengan tubuh ibu kita. Itu ya, dia punya hukum sama kena puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Berat tak berat, ya. Itu jangan buat perkara-perkara yang demikian, ya. Itu kadang ada baiknya dalam kursus-kursus perkahwinan. Kadang saya tanya budak-budak yang kursus perkahwinan, ya, kadang tak disebut pun, tak dibagi tahu pun hal-hal yang sedemikian, ya. Ada cerita lain yang ada, yang hal-hal penting macam ni tak dibagi tahu, ya. Yang melanggar, ya, apa, melanggar bulan puasa, siang bulan puasa, ya,
yang suka kepada istrinya sama dengan maknya. Patut hal-hal macam ni kena maklum. Tapi kadang bila tanya budak-budak yang kurus ini, setengahnya tak tahu tempat lain. Setengahnya tak ada pun dibagi tahu hal-hal macam ni, tak tahu. Mereka tak tahu pun, dan mereka tak tahu hukum pun. Mereka punya pengetahuan tak tahu hal hukum ni. Tak tahu. Jadi beratnya, ya. Sebab itu kena maklumkan. Lagi satu. Ya, lagi satu nak dimaklumkan, ya. Selalu orang-orang tua kita ni puasa, ya, sebelum Ramadan dia puasa 2 bulan. Ya. 2 bulan dia puasa sebelum Ramadan. Ya. Rejab, ya, Syaban, Ramadan. Ya. Dia daripada Rejab sebulan, Syaban sebulan, Ramadan sebulan, 3 bulan. Ya. Dululah kita dengar orang tua-tua kita ni ada yang puasa macam tu. Kata dia nak melatih, ya, nak melatih untuk jumpa Ramadan. Ya. Adakah ini sunnah Rasul? Persoalannya, adakah ini sunnah Rasul? Ya, kita puasa sebulan genap. Ya. Dalam hadis sahih menerangkan Rasul tidak pernah puasa sebulan genap kecuali Ramadan. Kenapa kita apa melanggar, ya, atau melebihi ajaran Rasul? Ya. Rasul kata apa ni, dalam hadis diterangkan oleh Aisyah bahawa, ya, Rasul tidak pernah berpuasa genap kecuali Ramadan. Memanglah bulan Syaban ada banyak puasa, tapi tidak genap. Ya. Okey. Kita jangan sangka buruk. Kita jangan sangka buruk, ya. Jadi kita punya tafsir, kalau dah faham-faham, tafsirnya begini. Kenapa orang tua ni, ya, berpuasa 2 bulan sebelumnya dan menyambung bulan Ramadan? Sebenarnya kemungkinan, ya, kemungkinan dia puasa 2 bulan tu kerana dia bayar denda. Mungkin yang lalu-lalu dia pernah melakukan kesalahan. Contohnya mencampuri isteri pada bulan Ramadan. Ya, ataupun, ya, dia telah menyerupakan isteri, tubuh isteri seperti tubuh ibunya, ya. Jadi mungkin kesalahan itu, maka dia buatlah daripada Syaban, daripada Rejab Syaban, dia buatlah 2 bulan tu berturut-turut. Kenapa buat bulan tu? Supaya tak nampak kesalahan. Jadi orang tak pandang sero. Ya? Orang tak pandang sero. Ya? Jadi alasannya apa? Nak melatih bulan Ramadan. Itu kena faham. Yang kita ni yang tak ada salah apa, jangan ikut orang tua kita macam tu. Ya? Yang tak ada salah apa, oh, kita pun ikut 3 bulan berturut-turut puasa. Jangan. Itu tak ada sunahnya. Faham ya? Sekarang kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca lagi? Silakan. Hadis 696. Silakan. Dengar tu. Tak buka mic. Okey, sila. Okey, sila. Okey, catatkan ya. Hadis 696. Hadis sah. Matan, orang yang bangun. Hadis sah ya. Matan dia, orang yang bangun
sesudah fajar. Fajar ni kalau dalam bahasa Quran atau bahasa dalam hadis, ya, fajar ni maknanya subuh, ya. Bukan fajar kita mana matahari dah dapat kelihatan, ya, bukan. Fajar ni mana subuh, ya. Dalam sambung dalam keadaan berjanabah. Maka puasanya sah. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ya nak memberitahu bahawa ya seandainya seseorang itu ya berjanabah ya dan dia ya paginya itu dia puasa ya kemudian ya sampailah fajar mana fajar ni masuklah subuh ya nah, dia sedangkan dia masih berjanabah ya maka ya puasanya tetap sah. Dan dimandi pada waktu fajar itu. Mana dah waktu masuk subuh, dah azan subuh. Ya, dia pun bangun mandi. Ya, puasanya sah. Ya, berdasarkan hadis ini. Artinya, ya, kita dapat pahami ya, bahawa ya, hukum yang dinyatakan ini adalah berdasarkan kepada ya Aisyah dari Ummu Salamah ya yang mengatakan demikian. Rasul katanya pernah dalam keadaan janabah pada pagi hari kerana jima. Kemudian baginda mandi dan puasa. Nah, itu menunjukkan puasanya tetap sah. Tidak batal puasanya ya. Mana terlewat mandi. Kalau mandi sebelum fajar maknanya lagi baik. Tapi seandainya ya terlajak sampai fajar ya baru terjaga itu maknanya ya puasanya tetap sah. Nah ya, anda faham. Okey, hadis yang akhir untuk bab Kitabus Siam ni ya. Kita baca lagi An Aisyah dari Aisyah pula. Silakan. Jangan nanti ya. Okey, sila. Siapa nak baca? Boleh buka ya. Sekejap. Silakan buka mic ya. Tak dengar semua. Ada juga ya. Tak ada. Silakan. Dari Aisyah. Ni saum-saum ni orang puasa ya. Jadi kita tak biasa dengan perkataan saum ni. Jadi bolehlah kita ubah kalau bunyi saum tu kita bunyikan puasa tak apa. Ya. Tapi kalau sembahyang elok kita tukar solat. Itu lebih lebih manis dan lebih baik. Maknanya ya. Kalau kalau saum kita tukar dengan puasa tak apa. Sebab puasa ni rasa tak ada makna yang tak baik. Jadi kalau sembahyang elok tukar dengan solat. Okey, 697 catatkan hadis sahih isnad. Sahih isnad. Sahih isnad ni sahih ni perkataan sahih jugalah. Sah. Sah ke sahih nama sah ya. Isnad ni sanad. Ya. Sanad-sanadnya simpulan-simpulan tu sah. Macam tu. Matan ya. Orang lain
boleh mengganti puasa seseorang. Hukum sebab tidak boleh. Nokta, lihat surah An-Najmi ayat 33. Lihat surah An-Najmi ayat 33. Baik ya, saya masuk semula. Dalam hadis ini, dari Aisyah katanya, Nabi yang salam bersabda, barang siapa mati, man mata wa alaihi siyamu fasoma an waliyuhu. Barang siapa yang mati, padahal dia ada hutang puasa, maka walinya yang menggantikan puasanya. Baik. Tengok dia punya hukum tadi, namanya sahih isnad. Sahih ada dua, satu ya, sahih isnad atau sahih sanad. Sahih isnad, sahih sanad. Sahih isnad atau sahih matan. Sekarang ni yang sahih hanya isnad. Yang matannya tidak sahih. Matan tu mana isi hadis. Isi hadisnya barang siapa mati dan dia ada ya berhutang, maka walinya wajib menggantikan puasanya. Itu mana matan. Matannya tak sahih. Nah, jadi hanya yang sahih hanya isnadnya, sanadnya, sipulan-sipulan-sipulan yang menyampaikan sahih. Tapi isinya tidak sahih. Ya, kenapa tidak sahih? Kerana bertentangan dengan surah An-Najmi ayat 33. Apa apa bunyi ayat tu? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Jadi kita nak jumpa Tuhan. Ya. Apa yang kita usahakan itulah yang kita dapat. Berdasarkan ayat surah Najmi ayat 33. Jadi kalau orang tak sembahyang atau orang tak solat, ya orang tak solat. Oh macam tu, ya kita walinya boleh solatkan dia. Kalau dia tak puasa, oh walinya ya boleh puasakan untuk dia. Jadi senanglah nak masuk surga. Ya, Allah tidak demikian. Allah kata ya bahawa manusia tidak ada yang ia dapat melainkan apa yang ia usahakan. Dia sendiri usahakan. Ya, ibadat ni tak boleh orang-orang lain nak tolong. Kita tak solat, oh anak kita tolong solatkan. Oh kita tak puasa, anak kita tolong puasakan. Tak ada. Masing-masing kena tanggungjawab sendiri dalam hal ibadat. Saya. Ya. Selalu kita dengar macam tu. Tapi itu yang dikatakan bertentangan dengan surah An-Najmi ayat 33. Yang kita boleh tolong ya, kalau dia tak mampu berfidyah, kita bayar fidyah. Contohnya orang tua kita ni dah tak mampu nak bayar fidyah. Maka kita sebagai anak-anak ya, pakat-pakat ya, kita ya bayarkan fidyah untuk ibu kita atau bapa kita. Itu boleh fidyah. Kita bantu dia. Tapi puasa tak ada. Kalau puasa dia waktu muda, dia punya dia waktu dia kuat, dia tak puasa, ya, yang kita pula nak puasakan dia untuk dia sebab dia tak puasa masa dia kuat. Ya, itu tak ada. Ya. Sebab itu siapa yang meninggalkan puasa tanpa ada alasan, ya, tidak ada gantian walaupun dibayar dengan setahun puasa.
mana tak ada diterima. Ya, kita tinggalkan puasa dengan sengaja, tak ada apa-apa alasan. Puasa wajibnya, tak ada apa-apa alasan. Kalau kita ganti setahun pun, ya, tidak akan diterima. Nah, itu maknanya kita tetap berdosa. Nah, itulah cerita tentang puasa. Dalam keterangan sini, ayat 39. Oh, saya sebut 33 ke 39? Oh, 39. Rasa 39 kot. Situ apa? Tulis berapa? 39. 39, betul. 39 bukan 33. Sila. Sila 39. Oh, terima kasih buat pembetulan. Ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu ayat 39. Dan tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Okey ya, sekadar itu dulu untuk pelajaran hadis. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tajuk lain, iaitu berkaitan dengan puasa sunat pula, ya, dan puasa yang dilarang. InsyaAllah. Jadi kita surai dengan doa. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana allaj wa tarafana wa ja'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nasaluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.